banget aku roncat. Ternyata ya teman-teman, di bawah jalan ini ada ruangan rahasia teman yang bisa dimasuki. Halo guys, hari ini kita berangku si motor. Nah oke guys, kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Kusimator. Nah oke teman, pada video kali ini kita akan membongkar misteri guys. Katanya ya teman, di kerajaan Sakura Kusimator itu ada ruangan rahasia teman. Ruangan rahasianya itu seperti ruangan bawah tanah teman. Nah pasti teman penasaran kan, kira-kira ruangan rahasianya itu seperti apa ya? Oke deh, langsung kita mulai videonya. Nah oke guys, sekarang kita sudah berada di video ini guys. Nah tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat terus subscribe kecil ini, klik di tombol subscribe belum subscribe, dan coba juga kalian kasih like video ini sampai tembus 100 lebih ya. Oke teman-teman, langsung kita membongkar misterinya guys. Nah karena kita akan membongkar misteri di kerajaan ya teman, kita menggunakan baju kerajaan guys. Nah di sini kita akan ditemani sama si Pangeran Sakura-chan teman-teman. Hai Sakura-chan. Hai juga Putri Sakura-chan. Pangeran Sakura-chan, kita pergi ke kerajaan yuk untuk membongkar misteri. Ayo ayo, aku juga penasaran banget nih. Aku juga udah pakai baju pangeran untuk membongkar misteri yang ada di kerajaan. Iya dong, pasti seru banget. Ya udah deh kalau begitu, ayo ikut dengan aku. Oke guys, let's go. Kita akan membongkar misteri di kerajaan. Nah di sini kita tidak sendirian nih teman-teman. Kita akan ditemani sama teman-teman Sakura-chan, yaitu ada Maki dan juga ada Pumi guys. Let's go. Nah di sini kita menggunakan mobil ya, walaupun mobilnya sudah penyok, yang penting masih bisa digunakan guys. Nah let's go, kita langsung aja pergi kerajaan ya teman-teman. Sakura-chan, kamu ngapain kok ngajakin kami? Aku ngajakin kamu untuk pergi ke kerajaan, soalnya di kerajaan itu ada misteri terbaru loh. Katanya ada ruangan rahasia, tempat penyiksaan. Wah serem banget kalau begitu Sakura-chan, kalau ada tempat penyiksaan. Nah maka dari itu aku ngajakin kalian untuk membongkar misteri ini. Apakah benar tempat itu adalah tempat penyiksaan? Nah sekarang kita let's go ya teman ke tempat kerajaannya. Oke guys, di sini aku ganti mobil nih guys, soalnya mobil yang pertama tadi nyangkut di sini teman-teman. Wah parah banget ya teman, kok bisa ya mobil nyangkut kayak gitu ya, aneh juga ya. Nah sekarang kita menggunakan mobil ini teman untuk pergi ke tempat lokasinya. Pastinya kalian penasaran kan, kira-kira lokasinya itu emangnya ada di mana ya. Nah sekarang langsung kita let's go ke tempat rahasianya. Nah jadi tempat rahasianya dari sini ya teman, kalian belok ke kiri. Lalu di sini teman-teman tinggal lurus aja. Nah, jika sudah sampai di sini ya teman-teman, kalian belok ke kanan. Nah, jika sudah sampai sini, teman tinggal stop di tempat jembatan ini, guys. Nah, kita stop di sini ya teman-teman. Nah, oke, kita turun. Ayo semuanya turun, turun, turun. Di mana tempatnya Sakura-chan? Aku penasaran nih di mana tempatnya. Oke oke, sabar Sakura-chan, ini juga kita bakal pergi ke tempatnya nih. Tempatnya ada di sebelah sini. Ayo, kalian bisa nggak naik? Sakura-chan, tapi kami nggak bisa naik, bantuin kami dong. Oke, aku sudah bantu kalian nih untuk naik sini. Nah, sekarang tempatnya ada di sini teman-teman. Nah, jadi tempat lokasi rahasianya itu ada di sana teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak kalau di sana itu ada pintu rahasia agar kita bisa masuk ke suatu tempat yang rahasia nih, guys. Nah, di sini ayo buruan sini dulu. Aku jelasin dulu di sebelah sini. Nah, jadi di sini ada jalan ya, teman-teman. Nah, ternyata ya, teman-teman, di bawah jalan ini ada ruangan rahasia, teman, yang bisa dimasuki. Kira-kira itu ruangan apa ya, teman? Kok bisa ya di bawah jalan bisa dimasuki, guys? Nah, sekarang kita turun dulu ya, teman. Sekarang kita langsung saja menuju ke tempat yang bisa dimasukinya. Ada di sebelah di sana, guys. Sakura-chan, tempatnya ada di mana nih? Kok dari tadi kita muter-muter di sini? Oke, sabar, kamu tinggal ikutin aku aja nih. Tempatnya ada di sana, di tengah-tengah sana. Wah, serem banget Sakura-chan. Iya nih, biar makin serem kita tambahin hujan-hujan gini ya, teman. Terus kita tambah gelap-gelapan kayak gini biar tambah serem, teman-teman. Nah, sekarang sudah sampai, teman-teman. Sakura-chan, kamu jangan bohong, di mana tempatnya? Di sini aku nggak ngeliat pintu kok. Oke oke, sabar-sabar. Nah jadi tempatnya itu ada di sebelah sini, guys. Nah teman-teman tahu nggak kalau di sini bisa dimasuki, guys? Teman-teman lihat ya, 3, 2, 1. Tuh, serem banget kan teman-teman? Di sini bisa dimasuki dong, guys. Tuh, wah Sakura-chan, ini ruangan apa kok serem banget? Di sini ada ruangan. Iya betul banget teman-teman, di sini ada ruangan rahasia guys. Tuh ruangannya gede banget teman-teman tuh. Apakah ini adalah penjara rahasia atau jangan-jangan ini adalah ruangan bawah tanah teman-teman, khusus tempat orang bersembunyi guys. Wah serem banget dong guys.
Oke, ayo kita ke sebelah sana teman. Jangan-jangan di sana ada sesuatu rahasia ya. Tuh, ini tempat apa ya teman? Ayo coba teman yang tahu ini tempat apa, kalian komen di bawah ya teman. Menurut kalian ini ruangan apa guys? Nah, sekarang kita jelajahi lagi ya teman-teman. Wah, itu ruangan apa guys? Oh my god, teman-teman, di sini seperti ada ruangan. Tuh, di sini juga ada seperti lubang-lubang gitu teman-teman. Seperti tempat orang merayap teman-teman untuk masuk ke sela-sela gitu guys. Tuh. Kok bisa ya ada lubang-lubang kayak gini? Menurut kalian ini tempat apa guys? Kalian komen di bawah ya. Tuh, dan ruangannya itu gede banget teman-teman. Tuh, luas banget kan? Seperti ruangan gitu teman-teman. Ayo semuanya buruan-buruan kita keluar dulu. Wah, ternyata serem banget ya teman-teman. Nah, menurut kalian seram atau tidak? Teman-teman komen di bawah ya. Nah, sekarang kamu percaya kan Sakura-chan? Ternyata di Sakura Kusumator itu, di kerajaannya itu ada ruangan rahasia kan? Wah iya, betul nih Sakura-chan. Ternyata di Sakura Kusumator, di kerajaannya itu ada ruangan rahasia. Aku baru tahu. Tuh, kan apa aku bilang ada ruangan rahasia kan? Nah, kalau teman-teman juga pengen ke tempat ruangan rahasianya ini, teman-teman tinggal ikuti aja guys cara-caranya tadi. Lewat sana, lewat sini, terus teman-teman stop ke sini, terus teman-teman tinggal masuk aja ke dalam dinding. Maka teman-teman otomatis bisa masuk ke tempat ruangan rahasia guys. Oh ya, aku juga pengen tanya nih sama kalian, menurut kalian itu ruangan apa teman-teman? Apakah itu penjara atau ruangan bawah tanah teman-teman? Kalian komen di bawah ya. Oke guys, sekarang kita sudah balik lagi nih guys. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngajakin teman-teman aku untuk berjalan-jalan guys ke tempat-tempat makan-makan guys. Nah, tapi di sini aku pengen nunjukin sama kalian dulu nih untuk ID-nya. Nah, buat teman-teman pengen berkunjung juga, ini dia guys ID-nya. Kalau teman-teman pengen berkunjung, teman-teman tinggal salin terus kalian ses di Sakura Kusumator kalian. Nah, oke, ayo let's go. Nah, jadi tempatnya itu lumayan deket teman-teman dari rumah Sakura-chan itu. Kita bisa lihat kok dari rumah Sakura-chan udah kelihatan teman-teman di depan mata. Itu dia guys, tempat makan-makannya, sebuah restoran di dekat rumah Sakura-chan. Ada sebuah restoran yang sangat estetik guys tuh. Tuh, tempat restorannya juga keren banget teman, namanya Milk Tea guys. Wah, apakah di dalamnya ada Milk Tea-nya juga atau tidak ya? Oke, langsung kita masuk. Tuh, tempatnya estetik banget teman. Wah, ini tempat duduknya keren banget teman-teman. Ayo kita duduk di sini. Oke, sekarang seluruh teman kita suruh tunggu di sini nih guys. Nah, sekarang semuanya tunggu di sini ya. Aku pesen minuman dulu ya. Oke, Sakura-chan. Nah, sekarang kita masuk dulu ya teman ke bangunannya. Wow, ternyata lumayan gede ya teman dan keren banget. Tuh. Wow. Oh, berarti di sini tempat masak-masaknya teman-teman, untuk pelayannya lagi memuat milk tea teman-teman. Tuh, oke, sekarang kita lanjut ke atas ya teman-teman. Wah, kira-kira ruangan atas ini tempat apa ya teman? Oh, ternyata ruangan atas ini juga tempat meja-meja makan teman-teman untuk para tamu-tamu. Tuh, keren banget kan? Oh, berarti konsepnya di atas ini hitam-hitam gitu guys. Kalau di bawah tadi putih-putih gitu teman-teman. Tuh, dan di sebelah sini. Oh, ternyata di sebelah sini adalah tempat meja makan, tapi berempat gitu guys. Kalau di sana berdua, ini berempat teman-teman. Tuh, wow, ternyata keren juga ya teman dan juga estetik banget guys. Nah, menurut kalian keren atau tidak? Teman-teman komen di bawah ya. Nah, sekarang kita makan-makan dulu nih bersama teman-teman kita. Nah, oke guys, sekarang semua teman-teman kita sudah makan nih guys. Makan-makan di restorannya Milk Tea guys. Tuh, wow, makanannya enak banget nih teman-teman. Nah, oke teman, sepertinya untuk video Sakura Kusumatornya sampai sini dulu guys. Nah, sekarang kita sudah membongkar misteri ruang rahasia di kerajaan dan juga sudah mereview bangunan restorannya Milk Tea guys. Nah, oke teman-teman, video sampai sini dulu. Terima kasih buat sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, belum subscribe channel ini, dan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 1000 lebih ya. Oke teman-teman, video sampai sini dulu, sampai jumpa di next video. Bye bye.